Benar, Kay pulang. Dia bawa istrinya ya ke sini. Film berlatar cerita kehidupan warga Banjar, Kalimantan Selatan akan dirilis bulan Agustus ini nih. Berjudul Tala, When Love Calls from the Bottom of Borneo, film ini bercerita tentang kehidupan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Menariknya, film garapan sutradara Joko Nugroho ini menampilkan keindahan alam dari Tanah Laut yang belum banyak terekspos loh. Selain dibintangi aktor profesional, film ini juga melibatkan aktor-aktor lokal. Bupati Tanah Laut, Sukamta, juga ikut beradu akting dengan aktor dan aktris profesional. Ini kira musibah. Jaga dong rasanya kalau ngomong. Saya ingin orang menikmati ceritanya, tetapi kemudian dia akan melihat, oh ini syuting Tanah Laut. Itu di mana aja ya? Saya pengen ke sana. Itu yang kita inginkan. Iya, Banjar Banjar culture-nya, kemudian tempat-tempat wisatanya ada yang kita pakai tempat. Ada kemudian ya interaksi masyarakatnya seperti itu. Jadi saya mengandalkan kekuatan pada cerita. Menariknya dalam proses produksi tidak ada keadaan alam yang direkayasa. Keadaan alam ditampilkan secara natural. Hal ini diungkapkan oleh sutradara Joko Nugroho dalam diskusi terbuka di Bentara Budaya Jakarta. Menurutnya, dengan proses mapping yang sederhana, keindahan alam di Tanah Laut sangat mendukung kebutuhan syuting sehingga tidak perlu editing yang berlebihan untuk menampilkan adegan film. Dengan film ini harapan saya buat warga setempat semakin mencintai daerahnya dan buat warga di luar itu semakin mengerti. Jadi tujuan untuk internalnya adalah supaya mereka makin mencintai lo. Tempat kamu keren lo dibikin film gitu. Masa pengen pergi ke tempat lain gitu. Itu sih tujuannya, membangkitkan proudnya, rasa kebanggaan. Biasanya kalau film itu menawarkan yang terbaik supaya pemandangannya sedap untuk dilihat, tapi apa yang kita syuting, apa yang kita tayangkan di film itu semuanya 100% real, kita tidak ubah-ubah, tidak ada mempercantik area syutingnya, baru kita tayangkan, jadi semuanya tuh real, dari kita syuting di Sungai Bati-Bati, kita syuting di Air Terjun Bajuin, itu semuanya real dengan yang ditawarkan alam untuk kita. Jadi buat teman-teman yang belum pernah atau bosen mungkin jalan-jalan ke daerah-daerah yang sering datengin, datanglah ke Kepelehari, khususnya di Kabupaten Tanah Laut, karena banyak menawarkan kecantikan-kecantikan alam yang kalian ingin bisa lihat di situ. Selain ditayangkan di layar lebar pada bulan Agustus 2023, rencananya film Tala, When Love Calls from the Bottom of Borneo, akan ditayangkan di ruang-ruang publik untuk masyarakat Tanah Laut. Wah, kalau ngomongin kekayaan alam di Kalimantan, memang gak ada duanya deh. Siapa yang udah gak sabar nonton? Tungguin di bulan Agustus nanti ya.